Kamu sengaja menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anabram. Selama ini saya hanya menunggu berita duka itu. Karena kematian Kakang Ranggalawe. Sudah jelas dikabarkan lewat mimpi-mimpi saya. Sekarang apa yang harus kami lakukan, Gusti Putri? Kita tunggu semua hukuman dari Sang Prabu. Biar Panji Mararaya yang mengatur semuanya. Kakang Ranggalawe telah bicara banyak padanya. Sang Panji perlu dipanggil kemari, Gusti. Biarkan dia bergabung sendirian malam ini. Baik, Gusti. Satu dari penghalangku yang paling berbahaya sudah habis, Ranggalawe. Selanjutnya, Lembusora. Jasanya yang besar kepada Gusti Prabu bisa-bisa akan menjegal jalanku. Apa tindakan Kakang tidak berbahaya? Bagaimana kalau Gusti Prabu tahu bahwa Kakanglah yang berdiri di belakang semua kerusuhan? Kamu tidak usah cemas, Nyai. Mulai sekarang, berlatihlah sebagai istri seorang Mahapatih. Karena saatnya tidak lama lagi. Sebentar lagi, Lembusora akan tersingkir. Baru kemudian, saya Karapati Nambi. Ampun, Gusti Prabu. Dosa hamba ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Paman tidak usah terlalu cemas. Saya hanya akan menghukum Paman kalau sudah ada pengaduan dari keluarga Kebu Anabrang bahwa Paman telah membunuh Kebu Anabrang. Tapi ini dalam peperangan, Gusti. Hamba telah membunuh teman sendiri. Berarti hamba seorang pengkhianat. Apa Paman membunuh
karena membela musuh Majapahit. Apa Paman Sora sengaja membunuh seorang senopati Majapahit? Hamba membunuh seseorang yang telah menyakiti dan menyiksa keponakan hamba sampai mati. Dengan cara yang kejam. Siapapun dia. Hamba tidak pernah berpikir. Yang ada dalam benak hamba adalah usaha menyelamatkan keponakan hamba dari siksaan orang lain. Memang benar. Semua yang bernyawa akhirnya akan mati. Tapi mati seperti apa yang harus dialami manusia? Rangga Lawe gugur dalam dua sisi yang berbeda. Dari sisi Majapahit, dia seorang pemberontak. Tapi dari sisi orang Tuban, dia pahlawan yang sejati. Hamba hanya mengabarkan itu saja, Gusti Arya. Satu kabar sudah cukup melorotkan seluruh sum-sum darahku ini, Jaraga. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Jelas sekali, Rakrian Ridah Lembu Sora telah melakukan pembokongan kepada Senopati Kebo Anabrang. Tampaknya Gusti Prabu hanya mendengar dari satu pihak. Gusti Prabu masih tetap memanjakan Paman Lembu Sora. Ini membuat dia merasa dirinya bebas dari tuduhan sebagai pengkhianat perang. Sebagai seorang tatai. Tidak mudah kita mengusulkan hukuman untuk Paman Lembu Sora. Karena jasa beliau kepada Gusti Prabu saat pelarian ke Madura sangat besar. Kalau undang-undang Kutara Manawa Dharma Sastra dicampakkan hanya karena jasa, niscaya negeri ini tidak akan pernah menjadi besar. Karena sebuah negeri bisa menjadi besar kalau raja dan rakyatnya sepakat untuk patuh kepada undang-undang negara. Kalau kita mau jujur, manusia manapun juga, dari kasta apapun, tentu mengenal apa yang dinamakan hutang budi. Karena manusia memiliki perasaan. Sedangkan undang-undang hanyalah sebuah karya manusia yang tidak memiliki perasaan. Karena dia tidak memiliki perasaan, maka tidak bisa bohong dan berat sebelah. Jadi, apa pendapatmu, Halayuda? Tegakkan hukum. Ini yang sangat menyulitkan diriku. Berita itu memang benar. Bahkan Paman Lembu Sora sendiri mengakui dengan jujur. Tapi apa kita bisa menutup mata dari jasa-jasa beliau yang begitu besar terhadap kita? Tentunya Dinda masih ingat bagaimana pelarian kita dahulu. Beliau dengan tulus menyediakan dirinya untuk menggendong Dinda ketika kita melewati rawa-rawa. Dan setiap kali beliau mempertaruhkan jiwanya untuk keselamatan kita. Sebenarnya, yang saya ingin ungkapkan kepada Kanda Prabu juga tentang masalah ini. Saya tidak ingin Kanda Prabu menjadi manusia yang melupakan jasa. Harus ada kebijakan khusus untuk orang yang sangat setia kepada kita. Itulah yang memberatkan pikiranku. Bagaimanapun aku tidak boleh menutup telinga dari pendapat bawahanku yang lain. Ayo, mampir ini. Semua tergantung kepada Raden. Apa Raden akan membiarkan orang yang membunuh ayah Raden tetap enak-enakan menikmati hidup? Sementara ayahmu, Paman Kebo Anabrang, orang yang paling berjasa sejak berdirinya negeri Singosari, harus mendekam di dalam tanah. Bukankah Gusti Prabu yang lebih berhak dalam menentukan hukuman? Itu betul, Mahisa Teruna. Tapi kalau kamu sebagai putranya tidak menuntut, maka persoalan itu akan selesai begitu saja. Saya kurang mengerti persoalan itu. Lebih mudah bagi saya mempersiapkan ilmu kanuragan saya, kemudian membalaskan kematian ayahanda dengan membunuh Lembu Sora. Kematian semacam itu terlalu terhormat untuk seorang pengkhianat. Jelas-jelas ayahmu dikhianati.
Dia tewas karena dibokong Lembu Sora dengan sangat licik. Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Terserah paman, bagaimana sebaiknya. Yang jelas, saya tidak dapat menerima ayah saya dikhianati. Bagus. Biar paman yang urus. Yang jelas, pembunuh ayahmu harus menerima hukuman. Kakekmu benar-benar gendeng, Panji. Mestinya dia bisa pulang dulu. Kalau belum menemukan ini mesin dan pamanmu Kamandanu, ini malah ikut-ikutan ngilang. Kakek takut dimarahin nenek kalau pulang tidak bersama bibi mesin. Pasti nenek ngomel-ngomel. Kakekmu itu memang geblek. Tidak bisa membedakan mana orang yang marah dan mana orang yang pura-pura marah. Itu sebabnya dia tak laku kawin. Besok kalau kamu besar, jangan meniru dia ya. Lelaki itu harus bisa menangkap suara hati wanita. Betul kata nenekmu, Ayu Andira. Ayu. Kalau kamu sudah besar nanti dan ingin mengatakan suara hatimu, harus jelas, ya? Supaya kekasihmu bisa menangkapnya dengan jelas. Nyindir. Mbok tidak usah sindir-sindiran. Loh, saya sedang bicara dengan Ayu Andira kok, ya? Kakek dari mana saja? Kok pulangnya lama? Ditanya kok tidak menjawab. Ngaso dulu, baru jawab. Ini kain buat Panji. Ini yang ini buat Ayu Andira. Kain bagus dari Cina. Nah, dan ini kain batik buat Nini. Panji, ambilkan kakekmu kendi. Kasihan, dia pasti haus. Mbok ya kamu yang ngambil nih. Cukup sekali saja dalam hidupmu mengambilkan aku minum. Hah? Ini minumnya. Nanti dulu. Seperti biasanya, kamu selalu berupaya, bukan? Hei, kenapa diam? Ayo kejar! Pertanyaan Panji Ketawang, belum kamu jawab. Oh iya, kakek jajah Desa Milangkori melanglang ke seluruh daerah di negeri yang baru bernama Majapahit. Tapi kakek belum juga menemukan bibimu dan pamanmu Kamandanu. Kakang masuk ke kota Raja Majapahit. Di sana ramai, kek. Oh, sangat ramai. Majapahit benar-benar sebuah negeri besar dan makmur nih. Pasarnya ramai, penduduknya ramah-ramah. Saya yakin suatu saat negeri itu bisa lebih besar dari Singosari kalau pemimpinnya tidak cakar-cakaran. Saya sengaja mengundangmu kemari untuk memberi masukan kepadaku, Halayuda. Barangkali para mantriku jauh lebih terbuka kepadamu karena sebagai teman yang kebetulan engkau berada di luar lingkaran kekuasaan.
Maaf, Gusti Prabu. Sebenarnya sudah lama beliau-beliau itu mengutarakan keresahan mereka kepada hamba. Mungkin mereka menganggap, karena bagaimanapun, hamba masih termasuk kerabat paduka. Tetapi, terus terang, hamba tidak berani menyatakannya ke hadapan Gusti. Tentang apa? Kebijaksanaanku terhadap Paman Lembusora? Antara lain, itulah persoalan yang paling akhir. Sebelum itu ada persoalan lain? Benar, Gusti. Meskipun pada akhirnya, Gusti Prabu melakukan sebuah keputusan sesuai dengan keinginan mereka tentang lambannya penghukuman terhadap Ranggalawe yang telah berani membangkang dan menginjak-injak kewibawaan Majapahit. Lalu apa yang mereka tuntut dari Paman Lembusora? Tegaknya undang-undang Kutara Manawa Dharma Sastra, Gusti. Mereka cemas kalau sampai Gusti Prabu mengenyampingkan undang-undang yang kita anggap suci itu. Kalau itu yang mereka inginkan, akan aku lakukan. Dan kalian akan menyaksikan seorang raja dengan tega melupakan jasa dan budi. Seorang manusia yang baik kepadanya. Dengarkan sabdaku. Mulutku adalah bagian dari undang-undang Utara Manawa Dharma Sastra. Yang akan menghakimi seorang yang dituduh sebagai seorang tatayi, seorang pembunuh, yaitu Mapatih Ridaha, Lembusora, atas gugatan Mahesa Teruna, atas kematian ayahnya. Sebagai Sang Prabu Wilwatikta, aku melihat kematian itu bukan pembunuhan secara pribadi, tapi pengkhianatan kepada kerajaan. Maka, hukum bela pati yang akan dilakukan oleh Mahesa Teruna tidak sah untuk dilakukan. Semua kembali ke raja. Hukuman bagi seorang pengkhianat adalah, pertama, pencabutan seluruh kepangkatan yang telah kuanugerahkan kepada Lembusora dan menyerahkannya kepada Mahesa Teruna. Selanjutnya, adalah hak raja untuk menentukan hukuman secara tertulis kepada tertuduh yang akan kuputuskan dalam beberapa hari ini. Kamu belum pergi, Yuda. Boleh hamba memohon sesuatu, Gusti? Katakan. Hamba tetap mengharapkan Gusti sebagai seorang prabu yang tidak melupakan jasa dan budi. Ada apa lagi, Halayuda? Kalian sudah berhasil menyingkirkan aku dari sisi Gusti Prabu. Apalagi yang kalian inginkan? Maaf, Paman Lembusora. Jangan masukkan saya ke dalam kata kalian yang Paman ucapkan tadi. Saya malah berusaha membela Paman. Jangan mencela-mencel, Halayuda. Aku melihat kamu ikut dalam pertemuan para rakyat di rumah Ampulam. Aku juga memergoki kamu berguda bersama Mahesa Taruna. Yang kamu katakan itu semuanya benar, Gajah Biru. Tapi kamu tidak tahu apa yang kubicarakan di sana. Aku berusaha menenteramkan
para rake yang tidak puas kepada Gusti Prabu karena tidak menghukum Paman Lembusora atas kejadian di Sungai Tambak Beras. Aku mencoba mengungkapkan semua jasa Paman Lembusora kepada Gusti Prabu di masa lalu, kepada mereka. Tapi kamu pengaruhi Maesa Teruna untuk menuntut Kakang Lembusora, benar kan? Salah, sangat salah. Beberapa rakyat telah menghasut Maesa Teruna untuk menuntut Paman Lembusora kepada Gusti Prabu. Dan saya berusaha membujuk supaya anak yang masih belum memahami sejarah perjuangan orang-orang Majapahit untuk jangan mendengar hasutan itu. Tapi tampaknya dia lebih mempercayai rakyat yang menghasutnya. Sekarang apa tujuanmu kemari? Saya berusaha membela paman di hadapan Gusti Prabu supaya tetap mengingat pengabdian dan kesetiaan paman di dalam memutuskan hukuman. Dan ini adalah surat keputusan dari Gusti Prabu. Semoga Dewata Agung menjaga keadilanku. Aku Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dengan menimbang antara jasa dan kesalahan Lembusora, selama mengabdi kepadaku, atas kesalahannya mengkhianati tugas dan membunuh salah seorang senopati Majapahit, maka dengan ini kuputuskan, Lembusora harus menjalani pembuangan ke Tulembang. Saya lebih memilih menjalani hukuman mati sebagai seorang tatayi. Dalam undang-undang Kutaramanawa Dharma Sastra, Lembusora harus mati di pemanggahan, baik oleh seorang singa manggala ataupun tewas di ujung keris Maesa Teruna. Itu jauh lebih terhormat daripada harus menjalani hukuman pengucilan. Tolong sampaikan itu kepada Gusti Prabu Halayuda. Saya akan sampaikan permohonan paman. Tapi saya tidak bisa menjamin bisa mempengaruhi Gusti Prabu. Saya mohon pamit, paman. Saya yakin pasti ada yang bermain dalam keputusan Gusti Prabu. Benar, Kamandano. Tiba-tiba Gusti Prabu bisa berubah seperti siang dengan malam. Pasti ada yang memfitnah paman. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mau melaporkan tentang surat keputusan hukuman Gusti kepada Paman Lembusora. Kenapa masih dibicarakan lagi? Semuanya kan sudah tuntas. Kelihatannya, beliau sangat tidak puas. Apa istimewanya? Semua terhukum tidak akan pernah puas atas hukuman yang harus dia tanggung. Mungkin beliau merasa telah banyak berjasa kepada Gusti Prabu. Jadi, dia bicara seperti itu, Halayuda? Atau ini hanya perkiraanmu saja? Hah? Aku jauh lebih mengenal watak Paman Lembusora daripada kalian semua. Tidak pernah Paman Sora merasa berjasa kepadaku. Tidak pernah. Apalagi membicarakannya kepada orang lain. Maaf, Gusti Prabu. Memang itu hanya perkiraan hamba. Tapi semua perkiraan itu timbul karena sikap Paman Lembusora yang sudah sangat berubah. Dan, maaf, agak kasar. Apa yang kau maksud dengan kasar, Halayuda? Tampaknya, beliau mau membuat keonaran di Kedaton. Kalau tidak menemukan keadilan. Ampun, Gusti Prabu. Sebagai rakyat Tumenggung, hamba sangat bertanggung jawab kalau sampai perbuatan Kakang Lembusora benar-benar dilakukan. Hamba pun akan menjalankan tugas hamba sebagai mantri kanuruhan. Hamba akan menindak dengan tegas siapapun yang berani bikin huru-hara di Kedaton. Apalagi dia seorang tatayi. Lakukan. Lakukan apa yang pantas kalian lakukan kepada bekas pahlawan Majapahit.
saya serahkan leher saya untuk dipancung. Kalau yang saya katakan tidak benar. Ada apa, Layuda? Beliau sama sekali tidak mau menjawab. Bahkan dengan jengkel meninggalkan balai pertemuan. Mungkin beliau merasa tersinggung karena keputusan hukuman itu terkesan ditawar-tawar. Mungkin cara penyampaianmu kurang tepat, Halayuda. Saya mengatakan apa yang Paman katakan. Bahwa Paman lebih memilih hukuman mati di Pamanggahan. Aku akan datang sendiri ke Kedaton. Karena ini menyangkut harga diriku sebagai ksatria Majapahit. Aku akan tunjukkan bahwa aku seorang pahlawan sejati. Apa yang kalian lakukan kepada seorang pejuang Majapahit? Maaf, Gusti. Kami hanya melakukan tugas. Minggir. Jangan sampai aku berlaku kasar. Begini cara kalian untuk menaikkan nama. Kami wajib melindungi negara dari rongrongan siapapun yang mau mengkhianati Majapahit. Ucapanmu hebat, Wahana. Seperti kamulah manusia yang paling berjasa kepada negara. Camkan. Yang kalian hadapi adalah manusia yang sudah kenyang dengan perjuangan. Bahkan sejak Majapahit belum ada di angan-angan siapapun. Maka jangan bicara soal kepahlawanan di hadapanku. Seorang pahlawan selalu setia kepada negara sampai akhir pengabdiannya, Paman Sora. Jangan mentahkan lagi persoalan. Aku sudah mengakui semua kesalahanku di hadapan Prabu. Dan kedatanganku kemari untuk menuntut hukuman yang lebih terhormat bagi seorang kesatria. Apa seorang pengkhianat masih berhak untuk dihormati, Paman Sora? Kurang ajar. Ah!
kematian seperti ini yang hamba harapkan, Gusti. Bukan mati memelas di tanah pembuangan. Maafkan keputusanku, Paman Sora. Hamba gembira, Gusti. Gusti telah mampu membinasakan perasaan pribadi demi tegaknya undang-undang Kutara Manawa. Semoga Dewata selalu melindungi Paduka. Kuburkan ketiga pemberontak ini dengan upacara kebesaran sebagaimana pahlawan-pahlawan besar Majapahit. Baik, Gusti. Rasanya, baru kemarin kita sama-sama menikmati kegembiraan bersama Paman Lembusora dan Kakang Ranggalawe. Setelah berhasil menghancurkan kekuatan Daha, dan kita berhasil mengusir bala tentara Kitenagari. Rasanya baru kemarin, kita berbagi kebahagiaan dengan Paman Lembusora dan Kakang Lawe atas berdirinya negeri Majapahit. Kalau saja saya bisa memutar jantra nasib ke belakang, akan saya ikuti kemauan Kakang Lawe untuk mengangkat Paman Lembusora sebagai Rakyat Mapatih Riwilwatikta dan menaruhkan Nambi sebagai Mapatih Ridaha. Kanda Prabu, suratan selalu kita lihat sesudah terjadi. Tidak boleh Kanda sesali. Kedua orang itu sangat berjasa kepada saya, tapi harus tewas sebagai pengkhianat. Padahal saya tahu kesetiaan mereka kepadaku lebih daripada siapapun. Dewata akan tetap mengakui mereka sebagai pahlawan Majapahit. Dewata tetap mencatat kesetiaan Kakang Lawe dan Paman Sora kepada Kanda Prabu.